Saya pernah ceritakan eh, Bagaimana peristiwa yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Yunus bin Abdillah Yang saya, sering saya sampaikan di sini Kasbul Hulub, aula min kasbil mawatif tapi ungkapan ini panjang sekali antara mereka berdua. <coughs> jadi yang terjadi ketika Imam Syafi'i ini saya akan ceritakan kata-kata yang lain yang indah. <coughs> Yunus bin Allah, ulama besar di Mesir. Ketika Imam Syafi'i datang langsung jadi muridnya. Hampir tidak ada permasalahan yang yang tidak setuju Yunus. Semua kecuali ada satu masalah yang dia kurang berkenan dan dia meninggalkan majelis di pagi hari, tapi didatangi oleh Imam Syafi'i. Kenapa didatangi? Supaya nah supaya hati itu semakin bersih. Nah ini niat kembali. Ya. Dan menjaga persaudaraan, serta yang ketiga adalah akhlak yang tinggi yang dimiliki oleh seorang guru kepada santrinya. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan yang saya sudah sering sampaikan, Ya Yunus, afatu farrikuna mas'alatun wahidah. Apa masalah hari yang kamu dengar engkau berkenan terus kita jadi tidak bersaudara lagi, membuat kita berpisah. Tapi ada kata-kata lain yang indah sekali. Ya Yunus, la tuhawwilil intisar fi kullil ikhtilafat. ini. Wahai Yunus, jangan kau berupaya untuk menang dalam semua perbedaan. Ya. Kemudian diungkapkan sebelum Fakasbul fakas bulukulub, Aulamin kasbil mawakif. Kemudian yang kedua yang sudah uh, sudah saya sampaikan juga, tapi ini kata-katanya supaya didengar. Ya Yunus, la tahdimil jusur Allati banitaha wa abartaha jangan kamu hancurkan jembatan yang kau bangun dan kau lewati forubama tahtajuha auda ya kemungkinan engkau membutuhkan jembatan tadi ketika engkau akan kembali jangan diputus nah ini ini kata-kata yang mungkin belum pernah didengar ya yunus Akrabul Khato Adaiman, walaupun, la tukrihil muhtik, yang namanya kesalahan kita nggak suka, tapi, tapi jangan. jangan benci orang yang berbuat salah, jangan dibenci, tapi diperbaiki, tapi pribadinya itu jangan, ya jangan dimusuhi. <tuh> Kemudian dia katakan semua kita membenci kemaksiatan, nggak suka maksiat itu sendiri. Lakin samih warhamil asih. Nah ini maafkan ya dan rangkul orang-orang yang berbuat maksiat itu. Tapi perbuatannya kita nggak suka. Inna muhimmatana ini bagus. Ya Yunus, intaqidil walakin qail. Ini dalam politik penting juga. Ya. Namanya pendapat, kita kritik. Tapi orang yang berbicara itu jangan dis, jangan diserang pendapatnya. Ya, kemudian, Inna muhimmatana hiya an naqdi alal marad nah ini peran kita tugas kita yang paling utama adalah penyakit itu harus diobati dihabisi tapi yang sakit jangan dibantai jadi kalau orang sakit umpamanya eh, tidak ada pilihan kecuali harus diamputasi kakinya umpamanya tapi orangnya jangan dibunuh kalau bisa diobati diobati saja tapi, jangan manusianya yang diserang.